Okey. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang kepada semua. Okey. Kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi di sesi petang ni, iaitu sesi fizik. Kan bersama dengan saya Cikgu Berg. Okey. So, alright. So siapa yang ada dekat sini ni? Okay, before kamu tengok ni, okay, share, like semua, bagi kat kawan-kawan kamu, share kat kawan kamu supaya dia pun boleh menerima pelajaran yang sama, ilmu yang sama, kan? Bila kita share, barulah macam benda tu diguna baik, diguna pakai, kan? Betul lah, alright. So, okay. Jangan lupa share. Alright, okay. So, hari ini. Okay, sebelum saya start, ingatkan lagi sekali bahawa bahawa korang janganlah keluar daripada rumah, okay? Alright, so tanpa melengah masa, macam hari tu, yang hari tu, ingat tak hari tu kita ada buat session di mana hari-hari apa lah, saya terlupa lah. Di mana kita ada buat pasal leraian daya. Ingat lagi tak leraian daya? Pasal leraian daya. So dalam leraian daya, apa yang dia punya tips dia, kalau siapa yang tengok dekat, yang tengok hari tu, siapa yang follow hari tu, tips untuk jawab soalan leraian daya, apa dia? Tips dia adalah, okay, di mana data berada, paksi itu adalah kos. Alright, okay, clear eh? Eh, semua dengar tak? Semua clear tak? Sekejap, saya try test. Tengok dengar tak? Okay, semua dengar eh? Okay, saya dengar tadi. Alright, okay. Jom. So, ini adalah tips awak. Tips yang awak kena tanam dalam awak punya. Dalam fizik ni. Dalam fizik tajuk debab 2 ni, leraian daya. Tips ni adalah sangat-sangat penting. Okay? Sebab apa benda ni sangat menyenangkan awak. Kan? Alright. Macam hari tu, kita dah buat beberapa soalan. Okay, tapi kita recap sikit. Okay, kita recap sikit. Recap sikit contoh. Contoh kalau saya ada kotak, dalam fizik ni memang banyak kotak. Orang kata dia menyenangkan lah, macam daripada kawan nak pergi kereta kat sini buat apa kan? Penat-penat, okey? Kita guna kotak je. Okey, contoh, saya tarik 20 Newton. Okey, 20 Newton, saya nak tahu berapakah daya monofor dan daya mencancang. Kalau saya tarik kat sini, ini adalah 30 darjah. Alright, kita recap sikit ya. Okey, so awak tahu bahawa di mana data berada, paksi itu adalah kos. Tapi sebelum tu, sebelum kita jawab, awak kena keluarkan dulu. Awak kena keluarkan dulu info ni, jadikan dia dalam bentuk graf. So ini adalah Fy dan ini adalah Fx. So ini adalah 20 Newton dan ini adalah 30 darjah. Alright. So macam mana saya nak tahu Fx? Saya nak tahu Fy. Ni tips ni, di mana theta berada, paksi itu adalah kos. So saya nak cari Fx. Alright, so Fx sama dengan apa? Tengok, 30 darjah. 30 darjah. 30 darjah ni dekat mana? Dekat Fy ke dekat Fx? 30 darjah ni dekat paksi Fy ke dekat paksi Fx? So 30 darjah ni dekat paksi Fx. So maka Fx kita guna cos. So Fx sama dengan F cos. Okay, ni ada je. Alright, so F kita berapa? Masuk adalah 20 Newton darabkan dengan cos 30 darjah. Kalkulator. Okey, ni kalkulator. Okey, cos 30 darabkan dengan 20. So, saya akan dapat 17.32. Okey, 17.32 Newton. Alright, saya nak cari Fy pula. Okay, saya nak cari Fy. So, di mana theta berada, paksi itu adalah cos. Theta dekat Fx. Fx kita guna cos. So, kalau tak ada theta, kita guna
sin lah. So FY sama dengan F sin theta. So 20 sin 30 darjah. Alright, sin 30 darabkan dengan 20. So kamu akan dapat 10 Newton. Begitu, ni recap sikit-sikit saja. Okay, alright. Semua clear ya? Okay, semua clear. Alright, okay. Jom kita pergi kepada yang next. Ni part 2. Okay, yang ni part 2 ni. Contoh soalan. So, kalau lah soalan awak diberinya begini. So, okay, kotak lagi. Okay, kotak. So, dia kata ini adalah 70 Newton. Dan ini adalah 90 Newton. Okay, dia bagi macam ni je. Dia suruh awak dia berapa F. Berapa F dan berapa theta. Ha, macam tu. Dia suruh awak kira dua-dua ni. Ha, ni soalan pasir. Ha, ni soalan pasir. Pasir terakhir pun ada masuk. Soalan ni, soalan ni pun ada soalan favorite. Selalunya kita nak cari Fx dengan Fy. Kan, so ini adalah kita punya Fx. Dan ini adalah kita punya Fy. Kan? So, selalunya diberi. Eh, selalunya kita kena cari ni. Tapi sekarang ni nak cari F, nak cari theta. So, macam mana dia agak? So, cara dia adalah yang pertama. First thing first, bila buat leran layer, awak kena keluarkan dulu dia punya segala info yang ada. So, macam ni, kita buat je begini. Dia punya graf. Ini adalah Fy, ini adalah Fx, dan ini adalah kita punya F. Dan ini adalah kita punya theta yang kita tak tahu. So, Fx kita dah tahu, ini adalah 90 Newton. Fy pun kita dah tahu, 70 Newton. So, macam mana agak saya nak cari F? Ha, so, ini kita patah balik dalam matematik moden ataupun matematik biasa lah. Form 1, Form 2, Form 3. Form 2 kot saya tak silap. Form 2 ke Form 3? Form 2 rasanya. Apa dia? Iaitu teorem Pythagoras. Okay, macam mana? Apa kena teorem Pythagoras dengan benda ni? Okay. Awak tengok dulu punya diagram. Kalau saya keluarkan, kosong sangat. Kalau saya keluarkan, nampak tak? Ini adalah 90. 70, ini saya bawa belah sini. Kan? Saya bawa belah sana. So, ini adalah kita punya 70. Dan ini adalah kita punya F. Dan ini mesti nak bersama darjah. So, ini bersama darjah. Dan ini adalah kita punya theta. Ha, nisbah trigonometri. So, macam nak cari F, saya nak cari F. Kita pakailah teorem Pythagoras. Right? Macam nak guna teorem Pythagoras ni? Ini adalah, okay. Ini apa? Ini namanya hypotenuse. Kan? Hypotenuse yang paling panjang. Okay? Yang paling panjang. Lepas tu 70-90 yang pendek. So, nak cari yang panjang, pendek tambah pendek. Betul? So, kalau dalam Pythagoras, nak cari, okay, ini A, ini B dan ini C. So, nak cari C. C adalah sama dengan square semua A squared tambah B squared. Betul? Kan? Ha. Nak cari A yang pendek adalah sama dengan yang panjang tolak pendek. So, C squared tolak B squared. Ha. Nak cari B pendek. So, B ni adalah yang pendek. So, panjang tolakkan dengan pendek. So, C squared tolakkan dengan A squared. Okay, yeah. Correct. Okay, so daripada sini kita nak cari C. So kita guna yang ni. Kan, bila kita guna yang ni, so C adalah sama dengan F adalah sama dengan F sama dengan apa? A kita berapa? 90 squared tambahkan dengan 70 squared square bukan semua. Nah, cuba kira sikit kalkulator. Kalkulator hilang ni. Okay. Alright, 90 squared campur dengan 70 squared. Square rootkan semua, saya akan dapat 114.02. Alright, 114.02. Dah dapat F. Nah, begitu sahaja. Alright,
Okey. Dan selepas tu pula, macam mana kita nak cari data? Ha, ini ni baru kita guna nisbah trigonometri. Nisbah trigonometri. So kalau theta yang berada di hadapan theta, ini nombor formula, ini adalah kita punya hypotenuse. Yang berada di hadapan theta adalah apa? Opposite. And sudut S, panjang tentang. Yang berada di sebelah theta adalah adjacent, sudut sisi, panjang sisi. And so kita ada O, kita ada A, nak cari theta kita guna apa? Kita ada soft catur. Kan, kita ada soft cah toah. So kita ada A, kita ada O, so kita pakai tan. So nak cari theta dia adalah tan theta. Tan theta sama dengan opposite over adjacent. So opposite kita berapa? 70. Adjacent kita 90. Ini adalah tan theta. Kita nak theta saja, so theta sama dengan tan bawah sebelah. Dia akan jadi tan negatif 1, 70/90. Ok, sampai sini student akan buat selalunya. Dia akan buat senang. Di mana? Bila dekat dalam exam, dalam calculator, dia akan buat macam ni. Ok, macam mana nak buat tan negatif 1 ni? Awak kena buat shift tan, shift tangent, macam ni. Ok, shift tangent. Selalunya dia akan buat macam ni, 70 bahagi 90 ataupun per dengan 90. Okay, awak dapat 37.87. Okay, ataupun awak boleh buat shiftan 70/90 tutup kurungan, dapat benda yang sama. Okay, memang dapat benda yang sama. Tetapi kalau awak buat macam ni dan 70 macam tu kan, okay, 70 bahagi dengan 90, nampak tak awak dapat lain 0.03. So maksudnya awak jangan buat tan. Bila awak tulis macam tu, awak tulis terus, okay? Awak tulis terus macam tu, tan negatif 1 70 perkan dengan 90. Awak tulis ni dekat dalam calculator awak. Kalau di dalam calculator silver ni, mungkinlah dia boleh tolong awak. Kalau yang pakai calculator hitam tu, kalau awak buat tulis terus macam ni, calculator akan baca macam ni tau. Calculator dia akan baca tan negatif 1 70 per semua dengan 90. Haa, calculator dia akan macam ni. Calculator dia akan baca macam ni. Kita tak nak macam ni, kita nak macam ni. Alright, so bila awak nak tulis dalam calculator, make sure kurungan dah sangat-sangat penting. Letak kurungan ni. Shiftan 70/90. Contoh macam ni, shiftan, okay, 70/90, tutup kurungan begini. Okay, buat macam ni lah. Baru tekan sama dengan. So, awak akan dapat 37.87. Dah settle lah. Ini adalah antara contoh-contoh soalan pasif, soal SPM. Macam tu. Dah settle dah. Kita dah dapat F. So, F kita tulislah kat sini. So, F kita adalah 114.03. So, kita dah tahu dah. F kita adalah sama dengan 114.02 Newton dan theta kita adalah 37.87 degree. Lancar. Ya, fizik. Begitu. Clear. Semua clear. Cikgu, kenapa nak cari F? Soalan dia suruh cari F. Soalan dia suruh cari F. Soalan dia yang minta awak cari F. Dia suruh awak cari F tadi. Dia suruh tanya F sama dengan berapa, theta sama dengan berapa. Itu soalan dia. Okay, soalan dia tadi yang suruh awak cari F. Dia suruh awak cari theta. Alright, clear eh? Ada apa soalan? Kalau tak, selalu kan kita suruh kita cari FX, kita cari FY, F dah diberi, theta pun dah diberi, betul? So, soalan ni lain. Ni soalan SPM. Soalan SPM tahu berapa saya buat. Ha? Soalan SPM. Tapi ni soalan SPM lah pasti.
dia dah bagi dah fx, dia dah bagi dah fy, tapi dia suruh awak cari f, dia suruh awak cari theta. So awak kena carilah, cari dengan menggunakan teorem dan nisbah trigonometri. Okey. Okey, eh? Boleh. Alright, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Alright, ni pun adalah soalan SPM juga. Okey, soalan SPM juga. Dia suruh awak cari jap. Dia suruh awak cari F. Newton dan 12 Newton. 8 Newton, 12 Newton, dan ini adalah 120. Sekejap. Ha. Dia suruh awak cari F. Soalan dia, okay, soalan dia, F sama dengan berapa? Itu soalan dia. Berapakah daya yang dia tarik? So, kalau macam ni, soalan yang macam ni, awak kena tentukan daya tu dia pergi ke arah mana. Okay, awak bayangkan. Macam nak bayangkan? Okay, awak bayangkan macam tali ni, kan? Satu tali 8 Newton, satu tali 12 Newton. So, bila saya tarik dua-dua, nampak, tali tu pergi arah mana? Tali tu pergi arah mana? Ha? Satu 12 Newton, satu 12 Newton, saya tarik. Tali tu pergi arah mana? Dia pergi ke arah sana. Betul. So, dia pergi ke arah sana sebenarnya. So, inilah kita punya. So, kita kena cari F dekat sini. Okay, tu arah dia. Okay, so macam mana kita nak cari F? Alright, so start daripada sini. Awak nampak kita ada dua arah kan? Ada dua arah. So kita boleh putuskan dua. Kita boleh putuskan dua. So satu dia akan jadi macam ni. Okay, ini adalah bahagian A, dan ini adalah bahagian. Boleh. So, dia akan jadi macam ni. So, untuk bahagian A, alright, graf awak akan jadi begini. Ini adalah Fy dan ini adalah Fx, dan ini adalah 8 Newton. Berapa degree ini? Ini kan 90. So, sini 30. Betul. So, ini adalah 30. Acah. Ha, begitu. Okay, so kita kena cari Fy, kena cari Fx. So untuk bahagian B pula, okay, untuk bahagian B, tahu bahagian B kita bilang kita cari. Dan saya tengah tahu tu. Okay, untuk bahagian A, saya tengahkan bahagian A ni, bahagian A yang belah sini. Alright, sampai sini. So kena cari Fy, kena cari Fx. So macam nak cari Fy, macam nak cari Fx. So theta dekat mana? Tips kita apa? Di mana theta berada, paksi itu adalah cos. So nak cari Fy, pakai cos. So Fy adalah sama dengan F cos theta. So F kita berapa? E 8 cos 30 darjah. Ha, begitu. So cos 30 darab dengan 8. So kita akan dapat 6.93. 6.93. Okay, itu yang ke atas. Okay, macam mana kita nak cari Fx? So, Fy kita dah pakai cos. So, Fx kita pakai sin. So, F kita adalah 8. Okay, sin 30 darjah. Nah, sin 30 darab dengan 8. Sin 30 darab dengan 8. So, jawapan kita adalah 4. So, sini 4 Newton. Atas ni adalah 6.9. Sampai situ clear. Okay, eh? Okay, settle bahagian A. Dan sekarang ni kita pergi kepada bahagian B. Okay, ini bahagian A, ini bahagian B.
Alright, untuk bahagian ni yang kita tengok belah kanan pula. Kalau belah kanan, kita akan nampak macam ni. So inilah FY. Ini adalah FX. Dan ini adalah kita punya F. Ha. Bukan theta, kita tak nak tahu. Tak nak tahu theta itu berapa. Okay, theta kita tak tahu. So nak cari. Alright. Tadi, okay, tadi kita dah kira dah FY kita adalah sama dengan 6.93 Newton. Betul. So, FY kita dah kira 6.93 Newton dekat sini. And tadi juga kita dah kira FX belah kiri adalah 4 Newton. 4 Newton. Kan? So, FX dekat belah kanan adalah 12 Newton. So satu tarik belah kanan, satu tarik belah kiri. So dia ada apa? Dia ada, dia ada daya bersih dekat situ. So macam mana kita nak kira daya bersih? Kena tolak. So FX yang sebenar adalah sama dengan 12 tolak dengan 4. So dia akan jadi 8. Okay, itu untuk FX yang baru. Boleh. Ini adalah yang kita kira tadi. Hijau adalah FX yang baru, di mana kita tolak. Sebab apa? Sebab ke kiri dah ada 4 Newton, kan? Ke kanan 12 Newton. So kita nak tahu daya bersih dia berapa. FX sebenarnya 8 Newton. Okay, macam nak cari F, macam nak cari theta, ha? Tadi baru kita buat. Betul tak? Tadi baru kita buat, kan? So macam nak cari F? So kita boleh keluarkan kita punya segitiga dekat sini. Okay, di mana ini adalah kita punya theta. Alright, FY ni buat belah sini. So, ini adalah kita punya F. Dan ini adalah 6.93. Dan ini adalah 12. So, sudah boleh guna teorem Pythagoras. And so, teorem Pythagoras kita macam mana? Nak tahu kita punya hypotenuse. Okay, nak tahu hypotenuse, F adalah sama dengan 6.93 squared tambah 12 squared square, kan? Simple. So, kita akan dapat 6.93 squared tambah 12 squared. Square rootkan semua, kita akan dapat 13.86. 13.86. Dah dapat F. Ha. Lepas tu, kita nak cari theta pula. So, theta, nak cari theta macam mana? Opposite, ini adalah adjacent. Kan? Sini opposite, sini adjacent, kita guna tan. So, tan theta adalah sama dengan opposite kita adalah 6.93. Adjacent kita adalah 12. Kita tak nak tan theta, kita nak theta sahaja. So, tan kena bawa belah kanan, dia akan jadi tan negatif 1 dalam kurungan 6.93 bagi 12. Okay, so dia akan jadi berapa tu? 6.93 bahagi 12 shift tan unsafe. Ha, akan dapat 30 darjah. Dah dapat. So di mana F kita adalah, therefore F kita adalah 13.86 Newton dan kita punya delta adalah 30 darjah. Settle. Senang kan? Simple je sebenarnya leraian daya ni. Dia cuma kadang-kadang soalan tu yang buatkan kita pening. Betul? Pening. Alright, settle. Settle eh? Okay, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Semua dah okay? Ada apa soalan tak? Okay, semua okay eh? Alright, jom kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Alright. Kalaulah
soalan, kalaulah dalam soalan ni ada kotak ditarik dengan dua force ataupun dua daya. Okey. Belah kanan, belah atas ni ditarik 6 Newton. Belah bawah ni ditarik dengan 5 Newton. Okey. So, dekat area sini, degree kita sini adalah berapa? 20 darjah. Dan sini adalah 30 darjah. Boleh eh? So, sini pun ada orang tarik 10 Newton. Okey, sampai situ clear. So, kotak ni berjisim 1 kilogram. Dan soalan tanya, berapakah ataupun dia tanya ke mana? Ke manakah ataupun berapakah daya bersih? Berapakah daya bersih dan bercutat kotak? Ha, soalan macam ni. Ha, soalan macam ni je. Cikgu, yang theta tu boleh letak dekat mana-mana pasti ke? Eh, tak. Theta tu letak bagi awak ikut pada soalan lah. Kalau soalan suruh cari theta dekat situ, kat situlah theta awak kena cari. Ha, kalau theta dia letak dekat atas, kat atas tu lah awak kena cari. Ha, ikut kepada soalan. Soalan bagi kat mana and soalan suruh awak cari dekat mana. Boleh eh? Alright. So, kalau macam ni, dia suruh awak cari yang pertama apa? Daya bersih dan juga pecutan. Dia suruh awak cari dua-dua. So, kalau daripada sini, okay, awak kena cari yang belah sini dulu. Sebabnya daya bersih, Fx. Betul. So, daripada sini pun awak boleh pecah dua. Awak boleh pecah dua. Di mana ini adalah bahagian A dan ini adalah bahagian. So, kita try tengok bahagian A. So, kalau bahagian A, kalau saya pecahkan dia, saya akan jadi macam ni. Kita nak cari Fx sahaja. Ini adalah 20 degree. So, kita nak cari Fx sahaja. Ini pun adalah soalan pasti. Okay? Nak cari Fx sahaja. So, Fx adalah theta dekat mana? Theta dekat Fy. So, Fy pakai cos. So, Fx tak ada theta. So, kita pakai sin. F sin theta. So, F kita adalah angle, sin kita adalah sin 20 darjah. So, sin 20 darjah berapa? Sin 20 darab dengan 6. So, kita dapat 2.05 Newton. Okay, 2.05 Newton. Dan selepas tu, kita cari bahagian B pula yang bahagian bawah ni. Kita akan dapat macam ni. Ini adalah 30 darjah dan ini adalah 5 Newton. So, kita nak cari Fx. Sebab benda ni kat Fx, betul? Alright. So, nak cari Fx, kan? Nak cari Fx adalah dengan theta dekat Fy. So, Fy pakai cos. Theta tak dekat Fx. So, Fx kita pakai sin. So, F sin 30. F kita adalah 5 sin 30 darjah. So, sin 30 adalah sama darab dengan 5. So kita akan dapat 2.5 Newton. Okey. So daripada situ kita dah tahu dah di mana kotak kita. Okey, kotak kita macam ni. Sebelah kanan tolak 10 Newton. Sebelah sini kita ada dua kan? 1 2.05 tambah 2.5. So 2.05 tambah 2.5. So kita akan dapat 4.55. Ha, dari situ. So, nak cari daya bersih macam mana? Ha, nak cari daya bersih. Benda je lah. Di mana? Ini adalah contoh. Ini adalah F1. Ini adalah F2. Alright. So, F daya bersih adalah sama dengan F1 tambah F2. F1 kita ke kiri. So, kalau ke kiri dia negatif. So, negatif 4.55 tambah dengan F2 positif 10. So, kita akan dapat berapa tu? 10 tolak 4.55. So kita akan dapat 5.45 Newton. 5.45 Newton. So bila positif, awak tahu dah dia ke kanan. Dia bergerak ke kanan. Pada macam mula nak cari dia punya pecutan. Okay, apa formula daya?
Okay, apa formula daya? Kita tahu bahawa daya adalah F sama dengan M E, kan? So F kita adalah berapa? Kita nak cari E. So E adalah sama dengan F over M. So F kita adalah 5.45 mass. M tu mass, berat dia punya jisim. Jisim kita berapa? 1 kilogram. So awak akan dapat percutan dia adalah 5.45. Darabkan eh, darab unit dia adalah ms negatif. So maksudnya apa? Kotak itu bergerak ke kanan 5.45 Newton dengan percutan 5.45 ms negatif 2. Ha, setelah leraian dia. 3 soalan kita buat ini dalam masa 30 minit, sekejap je kan. Leraian daya ni sikit je sebenarnya. Semua kerana yang benda yang awak kena tahu adalah konsep di mana yang pertama adalah di mana kita berada, pasti itu adalah kos. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye dan Assalamualaikum.